Ternyata Om Pocong yang nyuri. Eh, enggak woi. Gua baru juga nemu nih. Ya, alasan aja lu, Cong. Gini nih. Ayo ah, kita pergi. Gak asik nih. Iya nih, ganggu aja. Dasar pencuri. Jangan-jangan. Waduh. Aduh. Udah yolah, kita tinggal aja. Surprise. Surprise nih. Ada apa lagi nih? Eh, bentar. Kan hari ini gua enggak ulang tahun. Emang enggak? Siapa yang bilang lu yang ulang tahun? Loh. Halo warga, sebelum videonya dilanjut, dukung kami yuk dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau kami baru upload video baru. Oke? Okay? Wah, udah lama nih perasaan gua enggak buka warkop. Waduh, kok gua bisa lupa ya enggak buka-buka warkop? Masa sih faktor umur? Oh iya ya, warkop gua kan udah dibakar habis sama hantu-hantu lain. Waduh, gua baru ingat. Sebenarnya bukan gua yang ngambil rumahnya si Jin. Yaelah, pada nyalahin gua semua. Nih ya. Kalau lo mau tahu siapa yang nyolong rumahnya si Jin, yang nyolong itu si Genderuwo. Dia kan badannya kecil tuh. Nah, dia mengendap-endap ngambil saat hantu-hantu lain pada asik ngopi di sini. Yul, itu si Ocong kenapa? Kok dia ngomong sendiri gitu sih? Nggak tahu, Om. Eh, ada tamu. Bentar. Waduh, maaf banget nih ya, kopinya habis. Otaknya konslet tuh dia, Yul. Kita kasih tahu ke hantu lain aja deh, yuk. Maaf banget nih ya. Aduh, jadi gak enak nih gua. Hah? Waduh, parah kalau si Pocong sampai hilang ingatan lagi. Dulu juga pernah gitu. Dan sembuhnya itu kepalanya harus kebentur dulu. Kita harus bawa dia ke rumah sakit nih. Kalau cuma sakit biasa mah bisa disembuhin. Ini sakit hilang ingatan. Pasti ditolak sama pihak rumah sakitnya. Kalau gitu, gua harus lapor ke Om Balak nih. Cuma dia yang punya ide. Prank. Kalian semua kena prank. Walah, dasar. Kirain beneran hilang ingatan. Ternyata cuma ngeprank kita. Selamat ulang tahun ya. Oh iya, lu juga selamat ulang tahun ya. Lu juga, dan lu juga. Kalian semua, selamat ulang tahun. Eh, bentar. Di mana ya kue ulang tahunnya? Dia beneran lagi ngeprank atau... Si Ocong kayaknya bener-bener hilang ingatan, nah. Aduh, maaf ya. Kue ulang tahunnya ketinggalan. Gua beli dulu deh. Gua bener-bener harus lapor ke Om Balak ini, mah. Om Balak! Wey, kenapa, Yul? Kabar buruk, Om. Ada apa emangnya? Om Pocong hilang ingatan. Hah? Hilang ingatan? Iya, Om. Gimana dong ini? Bantuin dia, Om. Biar ingatannya kembali lagi. Gua butuh berkumpul sama hantu-hantu lain ini, mah. Buat bekerja sama. Ayo deh, sebelum otaknya makin miring tuh, Om Pocong. Oke, gua mulai ya. Kalian semua gua undang kemari karena ada rapat mendadak. Mengingat ada kasus darurat yang kita hadapi sekarang. Iya,
Tapi kenapa harus di rumah gua sih rapatnya? Nanti kalau bini gua tahu ada cewek lain masuk ke sini, ngambek lagi dia. Tenang, wey. Yang namanya rapat itu bukan dengan teriak-teriak di luar. Ini harus ada di tempat tertutup secara diam-diam. Kalau teriak-teriak supaya semua tahu, itu namanya orasi. Ah, iya. Ya udah, cepetanlah. Jangan lama-lama di sini. Oke. Jadi gini, pertama-tama kita harus membuat supaya si pocong mengingat siapa kita. Nah, mungkin satu-satunya hantu yang bisa ngelakuin ini si Pocan, karena si pocong suka sama dia. Ha, dulu kita pernah pakai cara itu waktu si pocong hilang ingatan tapi gagal. Masa sih? Kok gua nggak tahu? Iya, lu kan belum ada di sini waktu itu. Oh, gitu ya. Oke. Kalau gitu, kita ke rencana B. Apa tuh rencana? Bisa nggak lu nggak usah ikut ngomong? Yang lain aja lah yang ngomong. Kok jadi sensi sama gue sih? Emangnya gue punya salah apa sih? Aduh, susah dijelasin. Pokoknya lu jangan ikutan ngomong. Ya udah, aku aja deh yang ngomong. Apa tuh rencana B-nya? Lu juga jangan ikutan ngomong. Aduh, maksud gua tuh kalian ini para cewek-cewek, diem aja jangan ikutan ngomong. Nanti kalau bini gua dengar ada cewek di sini, dia ngambek lagi. Oh, iya maaf. Oke. Jadi, rencana B itu begini. Kita harus... Mama datang tuh. Lu berdua, ngumpet sono, cepetan. Ya, gitulah elit global. Gua kadang juga heran. Elit global? Ya, begitu politik. Emang pusing kalau kita bahas. Wey, ini masalah si pocong. Iya tuh. Si pocong gak cocok terjun ke politik. Kacau banget itu setan. Wey, jangan bawa-bawa politik. Iya deh. Kita bahas yang lain aja. Ada mama. Aduh, maaf ya mah. Laki-laki mah begini kalau lagi pada kumpul. Bahasnya gak jauh-jauh dari politik. Aduh. Parah tuh Dracula. Rapatnya jadi kacau balau. Lagian lu ngapain sih ngadain rapat di rumah dia segala? Udahlah di sini aja. Iya, lanjutin tadi gimana rencananya? Jadi gini. Wah, akhirnya kalian datang juga. Untung udah gua siapin nih kopinya. Nih. Ayo diminum, jangan sungkan. Waduh, maaf ya. Warkop gua agak berantakan gini. Maklum, udah lama gak gua buka. Kayaknya gua tahu deh kenapa dia jadi gila. Mungkin karena warkopnya lu bakar nih. Bukan gua yang bakar, wey. Tapi si Mumi. Tapi kan lu ketuanya. Iya sih. Jadi kasihan lihat Mas Pocong gitu. Gimana kalau kita galang donasi aja buat bikinin dia warkop yang baru? Nah, ide bagus tuh. Ya udah yuk, kita langsung aja. Ayo. Woi, pada mau kemana lo? Bayar dulu, woi. Waduh, mereka nggak bayar lagi. Tekor lagi nih gua. Oh, gagenda lu, oh. Ada apa panggil-panggil? Ini, Kiki kita minta sumbangannya, woi. Sumbangan apa ini? Sumbangan buat bangun warkop Ocong lagi ya. Loh, kenapa lu minta ke gua? Ya, kan lu juga ikut-ikutan ngerjain si Ocong kemalin. Sekarang warkopnya angus tuh. Kasian ah. Yaelah, sebentar. Gua ambil duit dulu. Maaf, Mak. Ini saya mau minta sumbangan buat bangun warkop pocong. Mohon dibantu ya, Mbak. Seikhlasnya aja. Woi, stop. Goceng sini, goceng. Ah, kelamaan lu. Cepetan, kalau enggak gua hajar nih. Nah, gitu dong. Ya udah, sono pergi.
Nah, ini nih setannya. Lu kan yang kemarin ngebakar warkop pocong. Sini. Nyumbang buat bikin warkop baru. Lu mau nyumbang apa masuk kuburan? Hah? Cepetan. Makasih banyak. Permisi. Halo, permisi. Lu mau ngapain lagi? Ini, gue mau minta donasi buat bikin warkop pocong yang kemarin dibakar. Gue gak ada urusan. Dih, kan lu kemarin ikutan ngerusak. Itu idenya si Balak. Bodoh amat . Sono pergi. Nanti bini gue mikir yang enggak lagi. Duh, capek banget sih nih. Numpang bentar deh ya. Ada kamar kan di dalam. Sekalian mau numpang tidur ya. Woi, jangan. Aduh, pegel banget nih. Jangan teriak-teriak gitu woi. Iya nih, gue kasih duit. Aduh. Ya udah sono, pergi. Kurang ini mah. Udahlah, segitu aja. Aduh. Woi. Iya nih. Tuh, bawa sono semua. Wah, makasih. Mama. Itu mah, tadi si Balak abis papa usir. Udah dibilangin malas bahas politik. Malah ngajakin ngobrol politik mulu. Wah, cukup ini mah. Kalau gitu, kita tinggal belanja kopi sama bahan-bahan buat bangun warkopnya. Ayo, kita bagi tugas lagi. Kalian cewek-cewek yang belanja kopi. Nah, Pampir, Tuyul, Genderuwo, sama lu Mumi, bantuin gua bangun warkopnya si Pocong. Woi. Udah pada tahu belum? Si Genderuwo habis nyuri rumahnya si Jin. Maksudnya apa nih? Wey, santai. Tahan. Dia lagi hilang ingatan. Tenang dulu. Ini, gak punya malu banget sih. Dasar maling. Yah, akhirnya jadi juga. Sama kan kayak warkop sebelumnya. Sekarang tinggal kita cari tuh si pocong. Kebakaran. Loh, di mana kebakaran? Tolong, ada kebakaran di kuburan. Kok bisa? Si pocong tahu-tahu ngebakar pepohonan di sekitar kuburan. Wah, makin parah aja tuh setan. Woi, apa-apaan lu, Cong? Udah yuk, kita tinggal aja. Waduh, ini setan otaknya harus segera dikembalikan ke semula nih. Genderuwo, bawa dia. Woi, gua mau dibawa kemana, woi? Turunin gua, woi. Yang lain tolong bantu padamin apinya ya. Kunti Bule, Pocan, kalian ikut gua. Oke. Aduh. Cong, nih warkop lu. Udahlah, lu jangan rese. Cong. Udah, biarin dulu. Kayaknya dia masih loading tuh buat balikin memorinya. Loh, kalian di sini? Ada Neng juga. Kalian mau pesan kopi ya? Iya, kita mau pesan kopi, Cong. Ya udah, pada duduk dulu ya. Gua bikinin kopinya. Dia beneran udah kembali nyatanya. Kayaknya udah deh. Terus gimana nih? Kuburan kebakaran. Kita harus padamin apinya. Kan udah banyak hantu di sana. Tenang aja. Pasti mereka padamin. Mendingan kita ngopi dulu lah. Nah, kalau gini kan mereka mau tanggung jawab balikin warkop gua. Emang enak lo semua gua prank. Asik dah, warkop gua balik lagi. Oh,
Jadi selama ini cuma pura-pura hilang ingatan. Eh, Neng kok di sini? Bukan gitu, Neng. Dasar licik. Tunggu, Neng.